Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syafira Zadaria, saya Nurazizah, saya Heli Dibuana, dan saya Siti Anissa. Di sini kami akan mempresentasikan tugas media pembelajaran yang kami buat. Kami membuat alat peraga yaitu roda pintar matematika. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan fungsi media pembelajaran yang kita buat, yaitu roda pintar matematika. Oke, di sini ada keterangan yaitu A alas, S sisi, B panjang, L lebar, K akuntin alas, L luas permukaan, R jari-jari, T tinggi, P 22/7 atau 3.4 derajat, jadi 10 pis dan LA luas alas. Di sini ada keterangan keliling luas LP atau LA dan volume. Apa sih fungsi dari media pembelajaran yang kita buat? Fungsinya yaitu untuk mempermudah kita mengetahui rumus bangun datar dan bangun ruang. Cara penggunaan alat roda pintar ini cukup mudah. Di sini sudah tertera keliling, luas, sama volume. Dan di sampingnya sudah ada gambar bangun datar dan bangun ruang. Semisal kita mau mencari luas persegi panjang, caranya kita putar arah panah ini ke gambar persegi panjang. Nah, di sini sudah terlihat rumus keliling 2 dikali panjang plus lebar. Luasnya panjang kali lebar dan volumenya tidak ada karena bangun datar. Kemudian contoh lagi, bangun ruang bola. Di sini kelilingnya tidak ada, luasnya 4 pi r kuadrat dan volumenya 4/3 dikali pi dikali r per 3. Mudah sekali kan? Alat peraga roda pintar matematika ini memudahkan kita untuk mencari rumus-rumus bangun datar dan bangun ruang. Tadi sudah dijelaskan fungsi dan cara penggunaannya. Penjelasan dari kami semoga bermanfaat. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.